Ni ingatlah, dan kita ajar pada anak-anak kita apa dia ni. Balik nanti jemaah-jemaah sebut pada anak-anak kita ni, bila anak kita balik periksa UPSR kejap lagi ni, contoh. Kita pun sebut, ingat ya, baru belajar hari ni. Kalau bumi meninggal dunia, mama meninggal dunia, mami meninggal dunia, sebut, sebut ni, sebut bismillah wa ala millati rasulillah. Ha, waktu mana nak tutup mata mami, kita sebut. Waktu mana nak tutup mata ummi, kita sebut pada anak kita ni. Bila nak tutup mata ummi ni, kamu ni sebut doa ni, bismillah dengan nama Allah, ala millati rasulillah wa ala millati rasulillah, di atas millah ataupun satu cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu cara bismillah wa ala millati rasulillah. Ha, cara kita ni. Sama juga kita bila kita turun jenazah dalam kubur, bila turun jenazah dalam kubur pun sama juga. Bila hadap muka ke kiblat tu, kita pun sebut pada pada orang yang kita letak muka, hadap muka dia tu, kita sebut bismillah wa ala millati rasulillah. Ini kalimah yang sama juga yang diajar supaya bagi siapa-siapa yang mengkebumikan jenazah seorang, dia sebut kalimah-kalimah begini, bismillah wa ala millati rasulillah. Sama juga kalimah ni bila kita nak sembelih binatang. Nak sembelih binatang sama juga. Bila nak sembelih binatang tu, kita baca bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah, aku sembelih kamu ni wahai binatang kerana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Millah, cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita istihab. Binatang sama, bila orang meninggal dunia pun sama, mata nak tutup sama. Bismillah wa ala millati rasulillah. Sama juga bila kita nak hadap muka ke kiblat, seorang sebut buka dia kain kapan dia ni. Ada dua ulama-ulama sebut, sama ada kita nak buka ataupun kita nak tutup. Kita tak nak buka. Ulama-ulama kata sunat buka. Sunat buka. Bila kita letak jenazah, bagi jenazah tu sunat dibuka. Ada ahli ulama kata boleh bukalah. Kalau air di tanah, tanah tu penuh dengan air, tak payah bukalah. Kalau sekiranya kawasan tanah tu bau, bau dan sebagainya. Ada setengah ulama sebut demikian. Lalu waktu mana kita nak buka tu, baca apa dia? Bismillah wa ala millati rasulillah. Abu Sufyan kemudian membaca takadu sama samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Baca kemudian Abu Sufyan membaca ayat ini, takadu samawati yatafattarna min fawqihin, hampir-hampir saja langit tu pecah daripada sebelah atas kerana kebesaran Allah. Besarnya kehebatan kekuasaan Allah, hampir-hampir hancur langit yang berada di atas itu sendiri. Yusabbihu wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji nama Tuhan mereka tersebut. Tuhan yakni memuji pada Allah. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan berdoa meminta ampun pada siapa saja yang berada di atas muka bumi ini. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hendaklah kamu tahu, sesungguhnya Allah itu Maha mengampun lagi Maha belas kasihan dengan hamba-hamba. Ini kalimah yang dibaca oleh Abu Sufyan. Kita pun kalau kita ada kesempatan, kita hafal ayat ni lah. Kalau waktu mana kita ziarah orang meninggal dunia, baca takadu samat takadu samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim.